Kami ingin mensosialisasikan pemerintah agar sama dengan apa yang sudah program pemerintah lakukan kepada masyarakat, perihal mengenai beasiswa full sarjana, perihal mengenai SMP yang sudah kita bangun, perihal mengenai honor guru-guru semua yang sudah kita berikan. Akhirnya kita pengen ke depan Cilegon pendidikannya, kalau gurunya ada diperhatiin gitu, nanti fasilitasnya juga kita akan perbaiki. Insya Allah kita pengen ada kualitas pendidikan yang ada. Pendidikan ini bisa merubah ekonomi keluarga. Karena pendidikan juga bisa berdampak kepada pengangguran, nganggur, miskin, miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Maka kualitas pendidikan yang akan kita tingkatkan. Kita kan punya program-program. Ada dua ya, indikator meningkatkan kualitas. Yang pertama tentu saja meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikannya dari segi kurikulumnya. Yang kedua tentu saja dari tenaga pendidik dan pendidiknya, baik itu pendidikan kesejahteraan ya, kemudian juga sarana prasarana dan terutama kurikulum pembelajarannya juga. Dari tiga sudut pandang, bukan dua, tiga ya. Tiga itu sudah dilakukan oleh pendidik? Ya sudah. Kita sudah melakukan program-program kegiatan terkait dari tiga sudut pandang tadi, dan tentu saja ke depan akan selalu ada upaya untuk meningkatkan lebih berkualitas lagi. Untuk kurikulum seperti apa Bu untuk peningkatannya? Kalau kurikulum kan kita ada punya PR kurikulum muatan lokal. Yang sekarang ini perwalnya juga yang sudah direvisi, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ditandatangani oleh Pak Wali Kota, di mana di dalam kurikulum muatan lokal ini ada tiga mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah NALEK, Bahasa Jawa Cilegon, Banten ya, bahasa jawabannya. Kemudian yang kedua adalah pencak silat, yang ketiga batik. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah perwal ini ditandatangani Pak Wali, kemudian diumumkan atau disosialisasikan, ini bisa diberlakukan atau diimplementasikan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon. Kalau SDM-nya Bu? Sumber daya manusia insya Allah kalau guru di Cilegon itu tidak kekurangan. Baik, sudah ada peningkatan Bu untuk honornya Bu? Honornya tadi sudah disampaikan, banyak peningkatan ya, kesejahteraannya. Baik itu yang negeri maupun swasta, ada guru TKS, THL, TKK, ada yang negeri. Oke. Okay.